Penjabat Bupati Minahasa Detranus Royke Hameo DIA melakukan video conference dengan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe saat pembukaan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer UNBK di SMA 3 Negeri Tondano pada Senin tanggal 9 April 2018. Dalam dialog video conference, Bupati Meoh melaporkan situasi dan kondisi persiapan pelaksanaan ujian berbasis komputer di Kabupaten Minahasa secara keseluruhan kepada Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondokambe. Bagaimana kabar di Tondano? Terima kasih Pak Gubernur kepada Pimpinnya Kabupaten Minahasa telah siap untuk melaksanakan ujian. Dan dari keseluruhan data yang ada, peserta UNBK itu sebanyak 2.836, dua sekolah yang bergabung dan 28 sekolah mandiri. Dan yang bergabung ini perlu dilaporkan kepada Pak Gubernur bahwa ya, alasan yang pertama bahwa daerah tersebut belum punya jaringan Lembang Timur dan Eris sering kali terjadi gangguan sehingga terganggu di SMA yang ada di Kota Tondano. Dan untuk merangkaknya, bantuan kami dari Minahasa telah mendapat bantuan dari Pak Gubernur sebagai penunjang pelaksanaan ujian yaitu 20 komputer dan dari Lembang Timur dan Eris. Masih mengharapkan kiranya Pak Gubernur dapat memberikan bantuan lagi untuk pelaksanaan UNBK tingkat SMA di Kabupaten Minahasa diikuti oleh 2.836 siswa di 28 sekolah mandiri. Dalam keterangannya di hadapan sejumlah wartawan Biro Minahasa, Bupati Minahasa memberi apresiasi atas pelaksanaan ujian berbasis komputer tingkat SMA di Kabupaten Minahasa dan berharap dengan pelaksanaan yang baik ini bisa mencapai 100% kelulusan. Melihat dan menjauh kesiapan SMA Negeri, Tiga Tondano sebagai sentral telekonferensi dengan Pak Gubernur, semua penunjang dalam rangka pelaksanaan ujian ini sudah sangat bagus. Dan bagi siswa juga sebagai peserta ujian sudah sangat siap karena sudah 3 kali dilaksanakan simulasi ujian. Dan harapan kita semua agar supaya untuk Kabupaten Minahasa itu dapat lulus 100%. Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Dr. Arodi Tangkir, MAP, Kepala Cabang Minahasa Tomohon Dinas Pendidikan Wilayah Sulawesi Utara, Linda Mamesa, SPD, Kepala Bagian Humas dan Protokol, Detrandus Modi L. Pangerapan, MAP, Camat Tondano Utara, Joni Tendean, Hukum Tua Kembuan, Olke Wantalangi, dan Kepala Sekolah SMA 3 Negeri Tondano, Detrandus Deni Pakasi MKes. Streaming News The TV.